Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apabila Allah Subhanahu wa taala bertindak mencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bertindak mencipta segala sesuatu bersesuaian dengan perkara pertama, tingkatan yang pertama, kedua dan ketiga. Allah mengetahui segala sesuatu. Seterusnya yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah menetapkan dengan perintahnya kepada al-qalam menulis segala sesuatu. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan kehendaknya tidak terbatas. Dia berhak menghendaki apa jua perkara. Dan yang keempat, dia mencipta segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasil daripada memahami perkara ini, keempat-empat perkara ini, saya langsung nak pergi kepada yang kesan beriman kepada qadar, iaitu yang terakhir sekali. Minta buka slide yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Tak ada nak terang lagi sekali. Sekejap kita masuk dalam, mungkin ada soal jawab sekejap ada. Okey. Kita beriman empat-empat perkara ni. Kesan kita beriman dengan tingkatan-tingkatan qadar ni pertama sekali akan membuat menjadikan kita orang yang bersungguh untuk beramal. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu, kita juga beriman Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tapi pada masa yang sama, kita kena berhati-hati agar kita tidak terjatuh ke salah satu daripada dua kelompok yang tersasar akidah mereka daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kelompok Al-Qadariyah dan Jabriyah.